Hi girl, welcome to my channel. Sebelumnya jangan lupa klik like and subscribe buat ngikutin informasi-informasi terupdate dan informasi-informasi seputar kecantikan. Oke, aku bakal bahas tentang jalebi. Jalebi itu manisan khas India yang mana bentuknya tuh kayak kerupuk putih gitu. Tapi warnanya enggak, bentuknya kayak gitu, serat-seratnya, belungkukannya, bulat-bulatnya, ukirannya itu kayak kerupuk yang putih besar-besar gitu. Cuman bedanya ini warnanya kalau enggak merah, kuning sama orange dan bentukannya sekitaran segini. Nah, habis itu tuh identik dengan rasa manis, biasanya dimakan dingin atau panas, biasanya dimakan pakai sirup atau langsung dimakan gitu aja. Nah, biasanya jalebi ini bisa ditemukan di rumah-rumah India. Jadi kayak hampir kayak makanan pokok gitu kali ya. Kalau di Indonesia mungkin kayak makanan khas Indonesia yang ada di piring tuh hampir setiap rumah-rumah itu kayak pisang goreng, mungkin kayak gitu ya. Untuk resep dan cara buatnya, kalian bisa lihat berikut ini. Oke, cara membuat jalebi. Kurang lebih masak jalebi itu butuh waktu 1 jam ya. Oke, untuk bahan adonannya ada 140 gram tepung terigu, 16 gram tepung jagung, 177 ml yogurt plain, setengah sendok soda kue, 30 gram mentega leleh, 1 tetes pewarna makanan kuning, secukup air secukupnya, larutan gula, 237 air, 200 gram gula pasir, 1 tetes pewarna makanan kuning. Langkah-langkah. Jadi cara membuatnya, pertama, campur semua bahan untuk adonan jadi satu, atur kekentalan. Yang kedua, masukkan ke dalam botol saus atau plastik. Ketiga, goreng di atas minyak panas seperti bentuk obat nyamuk. Goreng semua adonan hingga kering. Masak hingga habis dan tiriskan hingga benar-benar kering. Masak larutan gula hingga sedikit berambut. Segera matikan kompor. Campur dengan jalebi tadi hingga gula tercampur pada jalebi. Lalu pisahkan dan taruh di kertas minyak. Jalebi siap dihidangkan.